Thank you.
Nak berkecek berkira buat menyapa. Kalau begitu gak, ya, ya lah dengar segala yang ada. Ambo nak royak bagi pulaknya. Perihal Sri Temenggong dan bunga emas ambo nak cerita. Sejarah kumpulan Sri Temenggong di tanah serendah sekebun bunga. Sejak tahun 1926, Tengku Gafar Temenggong pengasas seni istana. Cik Kemala bersama anaknya Zakaria serta suaminya Tan Sri Ni Ahmad Kamil mengerah tenaga. Khatijah Awang menantu pun diajak terus setia. Kepada Mak Yung, diri sekeluarga sokmo menghamba. Tahun 1999, pengemudi Sri Temenggong Khatijah Awang dikurnia tahta Anugerah Seni Negara. Dia diangkat Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara. Namun tidak lama selepas itu, beliau dijemput sang penciptanya kembali kepada Yang Esa. Tinggallah Mak Yung Sri Temenggong sebagai harta warisan buat anaknya. Diwarisi Nur Hayati Zakaria, tuan bernama. Di UMK beliau mendamba. Kerja Mak Yung jualah yang dia angkat ke peterakna. Hari ini kita ambil berkat ibundanya. Marilah kita pakat jaga, pelihara dan pulihara. Mencipta Mak Yung UMK, bunga emas Sri Temenggong, kebanggaan kita. Dijemput dan dipersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Radwan bin Haji Cik Ros, Naib Chancellor Universiti Kelantan, mengiringi yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri bin Tasri Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, untuk turun dari pentas utama menerima bunga emas Sri Temenggong.
Jetik gender palu go, jejok berjalan fikir di dada. Letik tangan, mulalah mokyong, madah budaya UMK kita. Melote. Ai nidah gosel semak di tepi. Cepung permata emah bersengi. Sudah dapatlah hajat di hati. Moyong bunga mah Sri Temenggung sudah jadi.